Halo Sobat Happy Meal, akhirnya We Bare Bear periode kedua keluar ya. Di sini kita akan review dulu We Bare Bear yang periode kedua. Ini ada 4 item sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama ada pants, backpack, laptop. Terus yang kedua ini ada ice beer lock ride. Yang ketiga ada pants watercraft. Dan yang terakhir ada grease skateboard. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ini ada pants backpack laptop. Oke. Ya. Untuk figurnya ini, untuk artikulasinya sama seperti sebelumnya. Ada di kaki, tangan, kiri kanan, dan di sini si pan-pansnya bawa tas. Nah, di sini ada lubang di belakang untuk memasang tasnya. Oke, seperti ini. Di sini ada lambang si We Bare Bear bertiga, tumpuk tiga seperti ini. Oke, ini tasnya bisa dibuka ya. Ada, ini laptop. Yang ini laptop. Ceritanya ini seperti laptop gitu. Ada foto si Pan-Pan. Ini ada tongsisnya. Terus ini seperti not buku gitu. Ini timbul ya. Ini timbul. Nih. Untuk kualitas plastiknya keren. Oke, seperti ini. Terus kemarin kayaknya yang di periode pertama ada yang punya lubang belakang juga. Ya, ini si Grizzly. Oh iya, bisa dipindahkan ke si Grizzly ternyata. Cuman dia kurang pas. Mungkin lokasi lubangnya kurang pas ya. Tidak seperti si Pan-Pan. Dia agak longgar juga. Tapi kalau cuman sekedar tempel bisa seperti ini. Oke. Ini yang pertama. Terus selanjutnya yang kedua, ini ada Pan-Pans watercraft. Ini karakternya. Oke, untuk kualitas plastik masih sama, masih bagus. Untuk catnya di sini saya dapat agak sedikit kurang pas ya catnya. It's okay, nggak masalah. Ya. Oh, di sini ada dua lubang, berarti kemungkinan dia bisa naik berdua. Dan ini untuk skateboard ini jet ski, sorry, skateboard jet skinya. Untuk plastiknya oke. Dan di sini untuk permukaannya ini kasar, jadi berbeda permukaan yang bawah ini dengan permukaan body dari jet skinya, ini beda. Kalau ini baju pelampungnya bisa dilepas pasang mungkin jadi keren ya. Tapi ini saja sudah cukup lah. Cukup bagus. Oke, coba kita pasangkan dengan jangan Pan-Pan. Itu dirinya sendiri. Sama Grizzly. Oh iya. Ternyata bisa. Jadi naik berdua di atas jet skinya seperti itu. Oke, kemudian ini grease skateboard. Ini yang skateboard, yang tadi itu jet ski. Oke. Oh,
Awalnya saya pikir ini skateboardnya polos, ternyata di sini ada sedikit corak api. Ada corak apinya, dan ini dia tidak pakai sistem pullback ya. Coba pakai sistem pullback, mungkin keren. Tapi kayaknya untuk periode ini tidak ada yang pakai gimmick apapun. Tidak ada mau pullback atau sound ataupun elektrik yang lain, tidak ada. Seperti ini. Nah, untuk bajunya sendiri ini stiker ya. Stikernya si Nom Nom. Ini stiker bukan cat. Nah, di sini saya dapat sedikit jelek catnya. Tuh. Agak sedikit miss. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa dicek dulu untuk catnya bagaimana. Kalau yang memang benar-benar kolektor, saya sarankan untuk dicek dulu catnya rapi atau tidak. Oke, ini grease ya, yang terakhir. Nah, dari seri Weberber menurut saya ini yang paling keren. Menurut saya ini dia si Ice Bear. Untuk gayanya hampir sama semua ya, kalau diperhatikan tinggal yang nekuk kiri atau kanan. Ini hampir sama, cuman kebalik, yang ini tangan kirinya yang nekuk, yang ini tangan kanannya yang nekuk. Tuh, kalau teman-teman perhatikan semua gayanya posisinya sama semua. Oke, ini cukup bagus untuk bahannya dan dibuat seperti ada corak-corak kayunya seperti itu. Ini dibuat seperti ada corak-corak kayunya. Ini timbul. Tuh. Sama di dalamnya. Ya, dalam sininya juga. Cuman ini ringan. Ini ringan, mungkin supaya bisa ditaruh di atas air ya, jadi ngambang gitu. Oke, ditaruh di atas semua. Ini bisa. Nah. Jadi seperti ini. Keren ya. Oke, segitu saja review Weberber yang periode kedua kali ini. Mungkin teman-teman bisa mengkoleksi semuanya, silahkan langsung datang ke McD. Oke, sekian dari saya, bye bye sobat Happy Meal.